kita bangkit. Kalau kita kepres awalnya ya merekanya blunder, terus kita juga kita buat nggak banyak miss lah, kita kayak komunikasinya juga waktu itu lancar, terus akhirnya bisa nge-comebackin. Kalau yang harus diperbaiki dari permainan kita ya kayak lebih ke disiplin, terus planningnya kayak gimana biar semuanya lancar sampai selesai game, ya itu doang sih. Untuk kekuatan baru buat RRQ ya pasti bisa lah. Kita semua percaya semua player di RRQ punya potensi yang lebih lah. Buat BTR, sampai kapan mau jadi clinch-nya RRQ?